Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Arya Solusindo. Pada kesempatan ini saya menghadirkan satu unit mobil yaitu Jeep Wrangler Sahara ya. Ini dengan mesin 3600cc pentastart. Ya, sudah banyak variasi ya, ada full modif ini. Apalagi Anda dapat mobil bekas dengan tahun pembuatan 2012 dengan kondisi masih apik sekali. Ini pajak juga panjang di bulan 3. Ini variasinya masih sudah begitu banyak ya, ini tanduk besinya. Berhubung apa namanya ya? Kita percepat saja ya video ya, berhubung pembelinya lagi mulai aktif, jadi tidak ada salahnya video kita banyakkan saja ya di YouTube ya, biar Anda bisa melihat langsung bagaimana keadaan mobil dari video ya, bukan dari foto. Kalau dari foto bisa menipu, kalau dari video kan bisa apa adanya. Ini untuk urusan bodi semua masih aman ya, sampai injakan kaki footstep ini juga variasi tambahan. Ini velgnya juga sudah oke sekali ya, dengan ringnya sangat besar. Ini velgnya dan ban ini menggunakan ring 20 ya, bannya begitu tebal dengan dimensi 35-12 ya. Ukuran ban offroad banget, tapi ini mobil tidak dipakai untuk offroad. Ini jelas ini mobil hanya sekedar variasi, sekedar hobi ya, untuk disimpan di garasinya. Dan akan berpindah ke garasi Anda kalau ada kecocokan pastinya. Ini untuk lampunya juga masih oke semua ya. Untuk persen bodi sebelah kiri juga masih full ori. Untuk kilometernya 51.000 ya, dengan tahun pembuatan 2012 masih begitu minim. Untuk door trimnya sendiri juga masih begitu bagus ya, masih begitu sempurna. Ini jok kulitnya juga masih terpelihara dengan baik. Nah, ini bawaan ya, jok Sahara, emang kulit ya, bawaannya beda dengan Wrangler Sport, belum menggunakan kulit. Kalau Rubicon sudah menggunakan kulit, kalau Jeep Wrangler Sport tidak menggunakan kulit. Tapi ini adalah yang kita lagi bahas adalah Jeep Wrangler Sahara ya. Ini juga masih lengkap. Oke, saya rasa cukup ya. Jika Anda minat, ini kita open di harga 860 juta rupiah. Masih bisa nego ya. Cash atau kredit kita handle semuanya. Terima kasih banyak. Salam otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kembali video dari Arya Solusindo.